Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberi kita baiklah, saya akan sebetulnya saya di sini akan menyampaikan hadis tentang tidak diterimanya amal. Ratuk baru sholat itu dikuburin oleh sholat minggu. Sholat tidak akan diterima jika tanpa bersuci. Dan sholat tidak akan diterima jika berasal dari harta yang mana. Hadis riwayat Imam Sahih Ulami. Jadi jika kita mau sholat, kita harus bersuci. Jika kita tidak bersuci, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga, jika kita mau bersedekah dengan berasal dari